Gaungkan pesan damai, Kapolda ajak masyarakat Waropen sukseskan setiap agenda nasional. Lakukan kunjungan ke Kabupaten Waropen guna menggaungkan pilkada damai melalui kebaktian kebangunan rohani Papua Bermazmur bagi Tanah Papua. Irjen Pol Matius De Fakiri menyampaikan peran tokoh agama sangatlah penting dalam penguatan kerukunan di tengah keberagaman masyarakat yang majemuk. Dikatakan pelaksanaan KKR Papua Bermazmur bagi Tanah Papua merupakan upaya guna menjalin hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan di Tanah Papua, baik itu pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, guna mensukseskan setiap agenda nasional di Tanah Papua. Melalui kebaktian kebangunan rohani ini, saya berharap tokoh agama maupun umat ibadah harus dapat mengambil peran dalam menguatkan kerukunan di tengah keberagaman umat. Saudara-saudaraku yang terkasih, pelaksanaan KKR ini merupakan suatu bentuk komitmen Polri dan TNI untuk menjalin komunikasi bersama pemerintah daerah, tokoh agama dan tokoh masyarakat, mensukseskan agenda nasional. Tahun 2021, kami menyelenggarakan KKR pada Satpon 2021. Kemudian dilanjutkan pada Pemilu 2024. Hari ini, setelah KKR di Kabupaten Mimika dan Nabire Provinsi Papua Tengah dan kemarin di Kepulauan Yapen Provinsi Papua, kami kembali menyelenggarakan di wilayah Kabupaten Waropen, Provinsi Papua, dengan harapan suksesnya pemilu kada 2024. Tentunya KKR ini jangan berhenti sampai di sini. Kedepan akan lebih banyak lagi kegiatan seperti ini yang dapat menciptakan atmosfer damai di Tanah Papua. Pada kesempatan yang baik ini, saya bersyukur dan berterima kasih atas keberhasilan pemilu presiden dan pemilu legislatif tahun 2024 di Kabupaten Waropen, Provinsi Papua ini. Tentunya hal ini tidak terlepas dari kerjasama pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang mengubah pola perilaku dan kesadaran politik masyarakat sehingga kita berpartisipasi menentukan hak pilihnya. Hal ini jangan hanya sampai di pemilu presiden dan pemilu legislatif. Namun hal yang sama juga harus diterapkan pada pemilu kepala daerah tahun 2024. Dari Kabupaten Waropen, Provinsi Papua, Ahmad Dunggair, AD Media Papua, mengabarkan.